Jom, stadium. Let's go. Jom aku gambar dia. Kita tengah KKL nak ke Stadium Ceras. Okeylah, setakat ni tak apa nak jam sangat tengah-tengah ni. Rasanya dekat nak ke Ceras nanti jam. Kita tengoklah bang. Aduh. Okay, sampai dah Stadium Ceras. Hari tu away, hari ni home. Leading 3-0 lawan PDRM hari tu. So second leg ni, setakat ni ada kemungkinan besar akan jumpa Terengganu. Satu tugas yang agak berat, tapi apa-apa bagi settle dulu game ni. Kena bagi selesai seawal main first half, dan sekena bolehlah rehatkan player untuk lawan Terengganu. Jom. Surprisingly aku dari tengah KL tadi ke Ceras jam tak teruk sangat. So agak cepat juga aku sampai. Aku expect ni agak sejam lebih, tapi aku gerak 6 lebih, aku sampai 7 lebih. 6 lebih tu je dalam, aku gerak di rumah tadi 6.30 ke tengah KL. So dalam setengah jam ke lah untuk ke Ceras. Wow, amazing. Satu benda yang aku tak pernah cakap sebenarnya untuk Stadium Ceras, yang ikonik dia, yang kalau orang tengok akan kenal, adalah benda ni lah. Tiang-tiang merah ni. Stadium lain mana ada? Okay, apa yang bagus untuk malam ni, siapa yang pergi final AFC Cup hari tu, diorang bagi diskaun tiket jadi RM10, from RM20 jadi RM10. Jadi harap-harap seramai macam kat Bukit Jalil hari tu lah. Tidak, kita tahulah siapa yang datang, siapa yang tak datang. Tapi aku pakai season pass, jadi diskaun pun tak guna sebab memang dah pakai season pass. Now tengah nak belikan jersey untuk orang. Berasa lagi best jadi away. Sebab kalau home menampak jauh siut daripada tapak. Pusing sebab kalau parking yang dekat sebelah sini ni kena bayar. Kejap kata boleh tak cenggur, kejap tak boleh. Kalau away tu daripada sana je. Sebab diorang tutup untuk keselamatan, takut fan away dengan fan home bertembung. Aduh. So aku rasa since aku start buat video last year, aku banyak pakai jersey yang latest lah. Jersey Puma tu, and then season ni pakai jersey 100. Jadi aku kembali ke asal, pakai jersey ni Skyhawk. Ni zaman-zaman kegelapan, zaman-zaman relegated ni. Ni jersey goalkeeper zaman Skyhawk. Masa tu Syarbini, Kamaru Effendi. So inilah dia rupanya dengan DBKL tulisan warna-warni dia. Macam-macam. Let's go.
Masuk. Oh. Oi, Akram. Ale, Akram tak ni, Akram tak ni. Akram tak ni. Noi pula kau ni. Go. Aku. Oh, tak kena pula. Makanlah. Tak nak Kenny. Lagi-lagi duit pula. Eh, Kenny kau bagi. Okey, cantik. Allah jatuh pula. Boy. Hadirin sekalian, keputusan separuh masa pertama. Betul. Nama Hamzah. Minta dia kita top up gitu. Pasukan Kuala Lumpur si. Habis dah. Next lawan Terengganu. Kena cuba bagi stadium ceras penuh dengan fan KL instead of fan Terengganu. Selalu biasanya 40-60 atau 50-50. So kita cuba bagi fan KL yang ramai. Jumpa je mana nanti.